Wah, mumet ya, mumet. Akhir bulan ditagih study tour 1 juta. Duh, gimana ini? Kenapa toh Pak Broto? Kok kelihatannya pusing, bingung gitu. Iya toh bro, bro. Sekolah aja ribet. Mau lulusan, suruh turun ke Bali. Study tour ke Bali. Alasannya perpisahan sekolah. Yo, jarang-jarang toh Pak Broto. Kasihan nanti anaknya kalau enggak itu. Tutor itu kan nanti bersama teman-temannya, nanti ada pembelajarannya juga. Kasihan toh anaknya. Lah nek di jalan ada apa-apa bisa. Kemarin aja di Subang itu di teater tempatnya itu ada 11 orang meninggal. Sopir busnya udah jadi tersangka. Di Lampung kemarin 6 orang. Aduh. Ya kalau mau anaknya ikut study tour ya yang doanya yang baik-baik saja toh Pak Broto. Jangan salahkan study tour-nya karena menurut Menparekraf Sandiaga Uno, kecelakaan di Ciater kemarin yang Subang itu loh, itu bukan karena pelaksanaan perjalanan wisata edukasinya, tetapi lebih pada fasilitas transportasinya yang jelek. Dan pada SDM-nya, yaitu sopir dan kondektornya. Tutur itu selain sarana edukasi dan meramaikan pariwisata Indonesia, study tour tersebut juga dapat memberikan pengalaman atau kenangan bagi para pelajar. Jadi mengapa menurut Sandiaga Uno, ya jangan dilarang. Tapi masalahnya itu begini, Bu. Di beberapa daerah sudah melarang. Jawa Tengah, DKI Jakarta, Pak Dedi Yusuf, anggota Komisi 10 DPR RI, aja bilang kalau study tour itu sekarang itu ke tempat wisata itu namanya bukan study tour, tapi healing. Wes, karep lo wes. Ya kalau mau ikut lanjut aja toh Pak Broto. Yen gak ikut yo gak usah bingung-bingung, tinggal ngomong sekolahan lah beres. Suwis lah, tak pikir-pikir sik bae. Apa malah tak cek study tour lah weh. Cak mancing belah.